kita kabur aja dari villa ini. Iya, aku juga pengen kabur. Ayo ke pintu, pelan-pelan. Karena di sini ceritanya horor, pengalaman pertama. Memang voice acting ini nggak mudah. Pertamanya deg-degan. Capek sebenarnya nguras tenaga sih. Biarpun dialognya dikit, tapi ekspresi ini tenaga ini keluar gitu. Takut untuk melatih kita mengeluarkan suara tertawa, nggak malu-malu. Saya capek. Kayak orang. Itu membutuhkan ekstra tenaga. Kayak hantu beneran. Ekstra mental yang berani. Sampai serak. Dan emang kuncinya harus latihan. Audio video dramatic reading. Satu hari yang mencekam. Episode Kalu. Karya Purwa Kaida. Karena perannya berubah-ubah ya, dari yang centil. Nanti kalian pada ngintipin lagi. Kan biar tahu caranya, Bun. Jadi kayak galak. Gak boleh. Kamar mandi itu gak boleh dikotorin lagi. Kayak hantu. Kalian pantasnya ikut kami. Nung, kita harus gimana, Nung? Aku gak tahu, Ji. Aku emang bisa ngelihat makhluk gaib. Tapi aku gak punya kemampuan nolong orang kesurupan. Kita lari aja, Nung. Ayo. Harus jadi kayak anak-anak. Kamu mau ikut juga? Enggak. Kalian manusia selalu bikin kegaduhan di mana-mana. Berlatih sampai karakter-karakter yang ada di dalam naskah tersebut melekat pada diri kita. Hantu yang menyerupai Merlin dan Bunda Oka. Nontonnya langsung di YouTube Gudang Horror Channel. Instagram dan juga Facebook Gudang Horror Channel. Dalam episode